saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Anwar Usman angkat suara setelah diumumkan sebagai pelanggar kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat serta martabat saya dan keluarga besar saya tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17, saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah-fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya. Pelanggaran tersebut terkait keputusan nomor 90 garing peraturan undang-undang 21 garing 2023 mengenai usia minimal capres dan cawapres. Pada Selasa 7 November 2023, MKMK menyatakan Anwar bersalah dan mengeluarkan putusan nomor 2 garing MKMK garing L garing 11 garing 2023 yang menyebabkan Anwar kehilangan jabatannya sebagai Ketua MK. Ketua MKMK Jimli Asyidik mengumumkan sanksi pemberhentian Anwar dari jabatan tersebut. Beberapa pihak bahkan menginginkan Anwar untuk mundur dari MK. Namun Paman Gibran Rakabuming menolak tegas. Anwar merasa difitnah dan disudutkan oleh berbagai pihak. Menyatakan bahwa harga dirinya sebagai hakim dengan karir hampir 40 tahun dilumatkan oleh fitnah yang sangat keji dan kejam pada Kamis 9 November 2023. Meskipun dihadapkan pada situasi sulit, Anwar menegaskan bahwa ia tidak akan berkecil hati. Ia tetap bersemangat untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia dengan tekad yang kuat untuk tidak mundur dari MK. Demikian Jonis TV melaporkan. Jangan lupa di-like, komen, share, and subscribe channel berita kami ya.